ada gue tuh bukan jomblo, ada, tapi gimana ya statusnya? Gini, gue tuh lagi sibuk mau bikin film kan. Ya, ini kan film gue udah mau hampir selesai skenarionya, sudah mau mulai masuk ke pemilihan pemain gitu. Jadi gue tuh lagi tidak mau terikat banget, tapi kalau yang deket banyak dan mereka tahu kok. Boleh apa Indonik? Untuk saat ini? Untuk saat ini mix. Mix. Ya, segitu banyak kah ya maksudnya yang deketin lu? Banyak. Ya kan gua enggak jelek-jelek amat. Iya. Untuk Indo sendiri kalangan selebritis juga atau gimana? Kalangan selebriti ada, kalangan pengusaha ada. Kemarin kan sempat podcast sama Ujin, terus sempat Insta story juga. Ujin. Termasuk ini. Ujin itu sahab, dia teman jatuhnya, teman laki-laki yang baik. Tapi Ujin kriteria lu enggak sih nih? Ujin cakep, tinggi, badannya bagus, tapi untuk saat ini temenan aja. Karena dia orangnya seru untuk berteman. Nah, Nick, lu kan dulu sempat bilang selera gue yang bule gitu, yang Indo maksudnya dibelakangin dulu nih. Nah, kenapa sekarang sampai akhirnya lu banting setir buat selera untuk calon Bekasi tuh Indo gitu? Karena gue gak mau long distance lagi. Long distance itu kan makan waktu. Apalagi sekarang karantina 10 hari, 5 hari gak jelas kan. Jadi di Indonesia dulu aja yang dekat. Nah, kalau udah gak ada karantina, gue cari bule lagi. Iya, kan lu ngapain pulang terus karantina 10 hari gue sih ogah. Tapi kalau sama masih sahabatan dari kapan? Kenal deket-deket sih Pak, pas dia putus sama Gisel sih. Pertimbangannya apa sih yang membuat lu mikir Wijin itu bukan sosok pasangan yang baik gitu? Bukan bilang sosok pasangan, dia teman yang baik. Tapi untuk jadi pasangan belum pas buat lu gitu. Karena dia lebih, ternyata dia tuh lebih enak kok jadi teman ya. Ya dia bisa curhat apa aja, gue bisa curhat apa aja, gue mau ngapain aja juga bisa gitu. Kayak gue curhat masa cowok biji, gue lagi ketemain ini, dia fine gitu. Tapi tadi bicara soal gak mau LDR-LDRan gitu, emang ada pengalaman pahit apa nih belakangan ini? Iya, belakangan ini, kemarin-kemarin kan banyaknya bule kan, terus gue harus kesana gitu. Jadi gak usah di Indonesia aja dulu. Stoknya ternyata yang besar-besar banyak. Kosnya lebih besar berarti ya kalau LDR-an gitu ya. Besar. Besar keinginannya. Besar duitnya. Tapi ada kriteria khusus maksudnya buat jadi bapak anak-anak? Enggak. Gue lagi gak mikirin untuk jadi kepala keluarga. Maksudnya untuk mikirin sejauh ini untuk gue berumah tangga lagi dan gue ngasih bapak ke anak-anak gue nggak bulan kepikiran itu. Gue mau jadi orang sukses dulu sekarang. Banyak mimpi yang masih mau gue raih. Tahun ini aja gue mau bikin film-filmnya juga bukan film biasa gitu. Jadi fokus gue nggak mau terpecah untuk laki-laki sih. Wijin belum temen. Kalau temen mau gue temuin, kalau pacar pasti nggak akan gue temuin karena gue nggak mau mentalnya anak gue nanti terganggu gitu. Jadi kalau gue kenalin ke anak dalam waktu dekat berarti temen. Belum. Nanti kalau udah pasti kita mau punya relationship yang panjang baru gue kenalin. Gitu. Tapi kalau belum ya janganlah.